Bupati Minahasa Dr. Andes Yanco Wiling Sayo berkesempatan turun langsung bertemu dengan warga pedagang di Pasar Lama Langoan yang terletak di Desa Amungena 2, Kecamatan Langoan Timur, Jumat 31 Maret 2017. Dalam belusukan ini, Bupati JWS melihat dari dekat keadaan Pasar Lama Langoan dan Puskesmas Wolang yang tepat berada di pasar tersebut dan mendengarkan langsung keluhan para pedagang serta warga sekitar. Kehadiran Bupati JWS ini disambut hangat oleh warga, di mana hasil belusukan ini JWS berjanji akan menata lokasi tempat berjualan para pedagang tersebut karena dinilai saat ini mengganggu aktivitas Puskesmas Wolang yang kesehariannya dikunjungi warga yang berobat. JWS juga menyampaikan bahwa untuk pedagang yang berjualan di jalan samping kiri dan kanan Puskesmas, JWS berjanji akan menata lokasi tersebut dengan membuatkan lapak yang lebih representatif dengan penampilan yang seragam agar lebih rapi. Di pasar kita akan pindah ke belakang. Akan digusur rata bikin pasar. Pasar sementara lah, supaya masyarakat bisa berjualan. Nah, boleh juga, yang penting di depan pusat tidak boleh, karena ini pelayanan masyarakat. Jadi jangan masyarakat terganggu masuk di. Nanti kalau ada orang sakit bisa apa-apa. Nah ini nanti akan ditatain, yang di sini akan di. Nanti siapa tahu mau bikin deko-deko baru, seragam semua supaya dia dapatnya bagus. Baru pasang PP, supaya tidak kelihatan kumuh. Supaya masyarakat juga beli semangat lah, kalau kumuh kan enak. Di belakang nanti mau bikin DP pendopo di belakang sana, tahun depan terus bikin pendopo. Sampai di belakang sudah akan gunakan semua, supaya bagian belakang digunakan untuk pasar semua. Kalau seandainya pusat baru sebaking, otomatis sudah akan rubah ini ya baking semacam untuk kepentingan pasar segar atau apa. Tapi kita lihat, karena ini kan rencana mau baking semacam apa, baking kota tua ini. Kota tua. Tapi tahun ini pertama mau baking jalan, ya ada baking tua. Ini termasuk yang ini. Turut mendampingi Bupati JWS, anggota DPRD Minahasa Imelda Novita Rewa dan Camat Langoan Timur, Insinyur Siska Maseo MAP, serta Camat Langoan Selatan Dolfi Tumangkeng. Dari Langoan, Minahasa, Christian Tangkere melaporkan.